Assalamualaikum. Saat ini kita melintasi Jembatan Nasional Suramadu atau lebih dikenal dengan Jembatan Suramadu. Jembatan ini merupakan salah satu penghubung Kota Surabaya menuju Kota Bangkalan atau Kota Bangkalan menuju Kota Surabaya. Dengan adanya Jembatan Suramadu ini sangat membantu perekonomian masyarakat di sekitarnya. Jembatan Suramadu ini, kalau boleh cerita, ini asal usulnya diambil dari dua titik penghubungnya, yakni Surabaya, Sura, dan Bangkalan yang berada di Pulau Madura, Madura. Jadi digabung jadi Suramadu. Nah, sebelumnya jika ingin ke Madura dari Surabaya harus menggunakan kapal feri dengan waktu sekitar 30 menit. Kini dengan adanya Jembatan Suramadu, kita bisa melewatinya dengan waktu 5 menit saja. Dan Jembatan Suramadu ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia dengan panjang kurang lebih 5.438 meter dan lebar 30 meter. Panjang ya. Saking panjangnya, pada tahun 2016 pernah dijadikan tempat untuk acara lari maraton Jawa Posfit. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, ada jalan layang, jembatan penghubung, dan